Eh, boy, boy. Mau saya bawain? Ah, gampang-gampang. Tinggal di dalam gua. Tadinya bawa sendiri biar bisa ngerokok cepat. Oh, cepat. Eh, tahu di cek dulu. Datang ke Jepang, Mas Arya. Terima kasih. Dari tempat smoking room dulu. Ci, apa kabar? Habis lebaran belum sempat ketemu. Mohon maaf lahir batin, ya. Ariel Noah belum lama ini membagikan momen saat ia sedang berlibur dan persiapan konser di Jepang. Momen itu dibagikan oleh Ariel melalui akun Instagram pribadi. Dalam unggahannya itu, Ariel memamerkan momen saat kedatangan di bandara Jepang. Di unggahan itu, Ariel memperlihatkan suasana Tokyo, Jepang. Ada beberapa foto yang memperlihatkan suasana cuaca Tokyo sedang baik-baik saja. Karena Ben Noah tengah dijadwalkan akan melakukan tour konser ke Jepang, tepatnya di Gorilla Hall Osaka pada tanggal 2 Mei tahun 2023. Hal ini dibagikan oleh akun Instagram @soundedfest dan juga akun Instagram @official_sahabat_noah. Konser Noah tersebut bertajuk Kisah Shiburi Noah, dengan harga tiket 10.000 yen atau setara Rp1.160.000 yang bisa dipesan melalui soundedfest. Noah yang beranggotakan Ariel, Lukman dan David ini, diketahui tidak hanya melakukan konser di Jepang. Noah akan manggung di bulan Mei tahun 2023 ini di beberapa tempat. Ariel pun terlihat berjalan di bandara bersama sahabat dan kru Noah. Namun, Ariel tetap memberikan senyuman lebar meski baru datang. Selanjutnya, ada foto Ariel tengah berpose bersama sahabat Noah Du Jeong, gak lupa langsung berfoto di Oatung Gundam adalah nama dari serial fiksi ilmiah yang dibuat oleh Studio Sunrise yang menampilkan robot raksasa yang bernama Gundam. Karena beberapa bulan lalu Ariel juga sempat liburan ke Jepang, Ariel begitu antusias dengan patung Gundam tersebut. Japan Today, itu patung Gundam Wood BRP tahun belum ganti-ganti. Tulis Ariel di Instagram pada Kamis 4/8. Postingan Ariel itu langsung mendapat beragam tanggapan dari netizen di kolom komentar. Mereka menyoroti Ariel yang tengah berfoto dengan patung raksasa Gundam. Pasti seneng ye ketemu Gundam segede itu, komentar salah satu netter. Gue gak dapat foto depan Gundam @Ariel Noah, kata netter lain. Coba kalau ngerakit Gundam segede itu gemen ya, ucap netter lain. Hihihi senang BGT abis ketemu bestie Gundam, tambah netter lain. Sementara netizen lain merasa gemas kepada Ariel dalam foto unggahannya tersebut. Gemes BGT, kata salah satu netter. Slide 3 gemes, ucap netter lain. Gemes banget, tutur netter lain. Ganteng banget, sahut netter lain. Tetap ganteng ya di mana-mana.